becek ini. Iya. Jadi bentuk yang ini kartu. Punten. Ini ngalangkung, Pak. Jujur rawan. Ngegeroan kan. Oke, yo. Ajakin, ajakin. Atau dia mau. Mau omanya. Kayaknya orang kaya. Mau main. Ini duduk dulu, duduk dulu. Halo. Lagi main apa? Apa itu? Ada uang. Wah, mau ikutan. Lihat tuh. Nih, uang ini. Main enggak? Main enggak? Main apa? Main lah. Kenapa? Ramai, ramai. Main kartu. Kok ngumpet-ngumpet kayak gini? Cuma hiburan saja. Masa hiburan ngumpet-ngumpet? Perhiburan biasa we. Iya. Teras ke kan dia? Cuma sekedar menghangatkan suasana. Suasana kita, ya. Iya. Tapi di tempat sepi. Ya kan gak apa-apa ya. Semuanya ada masalah gitu dengan main kartu kami. Ya kalau main kartunya gak masalah. Kalau sekedar hiburan ya, gimana. Cuma iya. Itu tadi pakai uang ini mah. Ya, bukan sekedar hiburan. Kamu mau ikutan gak? Mau pasang gak? Sudah pasang gimana? Kita gaplay pasangan. Kikiu. 10-5 lah. 10-5 itu kayak gimana? Saya mau ngerti asli, Nak. Di 100 atau 50. Gak ngerti, belum ngerti beneran gimana 100 atau 50 kayak gimana. Jadi kita tuh kalau menggaplekan dapat 50. Kalau habis dapat 100 gitu. 100.000. Judi? Bukan judi. Bukan, cuma main doang. Tapi ini juga dimain, ini main. Anak ini, anak Reki, itu anak apa ya? Ya iya. Memang benar. Yomen kayak gitu. Yomen, Rastafar. Rasta ini kayak gitu. Gimana? Boleh, Pak, judi-judian. Ayo main QQ, mungkin bawa uang. Uang bawa, cuma. Iya, kita main. Gak main judi sih emang. Karena hiburan, bukan judi nih, hiburan. Ya kalau hiburannya kan pakai uang, ya Bapak tuh. Aduh, ini kayak itu kan imbalannya supaya bikin lebih semangat hiburannya. Ini kan bukan hiburan, itu mah judi namanya kalau pakai uang mah. Ini bukan judi, ini kerja kan, sama-sama menghasilkan uang kan. Kerja apaan? Rewel mas saya di rumah. Kata si emak, molor mulu. Kapan kerjanya? Kalau saya kerja ke kebun panas, nggak bisa saya. Lagi macu, aduh. Gak. Mak. Ya, saya kerja. Taunya si emak, saya kerja tiap hari. Saya. Berat judi? Astagfirullah. Ini kerjaan paling enak ini ya. Nih, kemarin itu kamu ngasih emas. Mas emak kau. Dia ngasih emas ke saya. Kan dia habis modalnya. Dia jual emas ke saya. Buat beli oh, masih juri dari emaknya? Iya, mungkin. Itu mas makau. Tuh. Kang, kan. Sisanya buat ini mah ya. Bukan kerja atau kayak gini mah bisa merugikan. Nah, dia emas malah dijual. Harusnya kalau kerja itu dapat penghasilan. Nah, nanti hasilnya baru dibelikan emas. Jadi kita dapat emas bukan malah yang udah ada malah dijual. Ya penasaran namanya terus, tantang terus sama saya. Iya, jadi itu kan kayak gitu, terus penasaran akhirnya habis semua. Apa perlu itu kan kamu punya adik cewek. Gedein saja sama saya. Astagfirullah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Entar saya kasih modal lagi. Jangan mau. Itu buat modal saya aja. Habis gimana? Akan kalah terus kan? Ya, udah bisa kalah terus. Lihat di jangan bodoh-bodohi orang. Kenapa? Kasihan. Memang saya jago judi. Ah, saya tahu. Udah, jangan dengerin orang ini. Orang ini ayo kita cepat main-main. Si Kang ini lagi mabuk, makang dibodoh-bodohi, kasihan Kang. Ih. Kasihan keluarganya. Ini bentar, maaf. Main aduh itu. Nah, itu. Ya udah cobain main, saya mau lihat dulu.
kalau bener akang ini fair mainnya, coba. Yuk, ayo. Aduh, tahanan 5 ini. Lo berani berapa? Hah? Lo berani berapa? Jangan gitu. 2000. Nih, gue ada sekantong nih. Wah, nih segini. Gue gak ada lagi, itu habis. Wah. Iya, ntar kalau kau kalah, adik kau jaminannya. Ya, ya udah. Nih, ini kartu saya. Harus dipirit ini. Mana? Mau taruhan lagi gak? Harus dipirit ini, Pak. Saya taruhan. Aduh. Seperikat. Rumah saya. Seperikat. Iya, seperikat rumah saya sama rumahnya. Nih, di mana? Berani enggak? Mau maju enggak? Mau tahan aja. Slipper tangga. Mau maju enggak? Ikut. Aduh, 57 tuh. Mau maju enggak? Oh, enggak kamu. Kamu berapa? Lihat tuh. Enggak mau maju enggak? Saya jaminkan rumah, ntar rumah kamu sama adiknya mau maju enggak? Atau mundur? Ya udah bagiin kartu lagi. Bukan bagiin, mau maju mundur. Maju terus. Hah? Maju. Maju. Waduh, kalah gua. 57 tuh. Wah, masih menang ternyata. Seberapa? Berapa? Berapa? Itu. 6. 6 berapa ini? Masih menang gua. Tuh. Ah, iya. Masih menang. Berapa ini teh? Berapa? 5 8 ini 8 8 8 6 ini enggak ini berapa? 65 ini 8 menang saya. Jadi yang menang oh ini berarti rumah itu. Sama adik kamu kan kata saya enggak boleh ikut. Aduh, nah gitu judi mah. Kamu bawa motor enggak? Saya nanya, ya. bawa mobil ya saya. Pinjam mau digadein, buat dia. Boleh. Nah, dapat modal lagi. Hmm? Dapat modal lagi saya. Tapi saya nggak tahu ini orang bawa mobil atau enggak. Hah? Ya iya ya. Tapi kalau dia menang, kalian harus berhenti. Gimana? Boleh. Tapi saya yang ngocoknya. Silakan. Boleh? Ya. Ini kartunya pas. Pas. Bener. Benar. Nah, tapi janji dulu ya, kalau misalkan bapak ini menang, akang harus tobat, ya. Harus berhenti. Oh, jadi bapak ini yang mau modalin dia? Iya. Weh. Sama saya modalin. Mantap. Hah? Dapat modal. Aduh, habisnya tuh. Aduh, nggak berapa ini? Gak ada kok. Nih, HP kamu sudah saya pegang. Ya udah, nggak apa-apa. Adik kamu sudah. Udah, tinggal bawa aja adikku. Gampang. Astagfirullah. Iya. Awas. Ntar saya janjian kewatel adik kamu. Nah, sekarang bapak ini janji dulu. Janji apa kamu? Janji dulu, kalau misalkan nanti bapak menang, bapak harus bertobat. Iya. Gimana? Benar. Ya, benar. Kalau bohong gimana konsekuensinya? Saya bawa ke kantor ya. Ya udah. Ya udah. Benar. Benar. Kalau bohong saya bawa ke kantor. Iya. Yang dia? Iya. Tuh bro. Saya bawa kamera. Ya. Kalau bohong saya bawa ke dokter. Kantor. Kan? Ke kantor. Kantor. Kantor mana? Kantor mana? Polisi. Sekarang ini tahu. Jud di enggak boleh. Bukan judi ini, main-main doang. Itu uangnya.
Cuma taruhan. Cuma pemanis itu. Iya, cuma taruhan rumah sama adiknya. Adik ceweknya. Nah, ini handphone 8 juta. Nah, handphone aja ya. Oh iya, handphone. Nih, sama Akang, Sin. Renoknya. Dah, Sin, sok. Jadi kalau misalkan Akang ini menang, berhenti ya. Siap. Berhenti ya. Siap, sok. Kan Akang ini belum pernah menang nih lawan ini. Belum, saya. Udah habis-habisan. Kalau misalkan sekali aja menang sekarang, berhenti ya. Siap, siap, Pak. Siap. Ya. Iya. Siap. Siap. 8 juta, boy, Reno. Jadi buat saya. Awas tuh adik kau. Besok perjanjian di hotel. Udah ya? Dua dulu. Satu lagi. Tiga. Terus? Udah gitu. Irit. Aduh. Sedikit-sedikit nih lewatnya. Gimana? Saya taruhan ini nih. HP sama uang. Ya udah. Nah. Kamu taruhan apa? Sama adikku yang satu lagi. Hah? Sama mobil dia, ya. Ya, boleh. Sama mobilnya. Asal janji ya, kalau dia menang, ya. Berhenti kalian berdua ya. Iya. Siap. Awas, mobil dia sama adik kamu yang satu lagi. Dia tuh. Dah, coba. Aduh. Tuh. Berapa nih? 9. 9. Aduh, murni kiu-kiu dia. Berapa? Jebak saya. Cepat kau jebak kayak gini. Tuh, kalah kan? Bapak menang kan? Menang. Berarti tadi janjinya gimana? Kalau bawa menang, Bapak harus berhenti. Nah, ini ya. Judi-judi lagi. Ingat, kalian berdua laki-laki harus pegang janji. Jangan mengingkari janji. Ya. Gimana? Aduh. Benar kan menang tuh. Udah menang, Mbak. Ya saya mah diambil lagi. Oh ya udah, enggak apa-apa. Adik saya enggak jadi. Enggak jadi udah menang. Mama saya enggak jadi. Semuanya balikin sama saya. Kan adik kamu udah belum saya. Enggak bisa. Sudah. Udah, kan tadi udah janji mau berhenti. Jadi segala sesuatu kembalikan baik-baik, sudah. Ya. Tapi kan sertifikat rumahnya saya sudah gedein ke bank. Lah itu mah urusan kalian berdua, bukan urusan saya itu mah. Ini kartu gimana bagus ini? Kiu-kiu katanya. Iya. Biasanya kartu itu ada di saya. Ya karena Bapak ngocoknya di gini, di capit ini gitu. Pantes. Aduh. Ampun. Nanti bantuannya lagi. Tenang, Bang. Pantes. Ah, ini bocorin. Ampun. Kemarin saya dilicik sama. Kenapa Bapak ini bocorin rahasia saya kepada dia? Kasihan Pak, dia juga gimana kalau misalkan dia ini adik Bapak. Ya, santai. Sok. Duduk lagi. Gimana nih urusannya? Ya, saya akan kembalikan. Saya akan kembalikan. Saya sudah habis semuanya. Awas kalau dibalikin. Bapaknya lagi main judi sambil mabok-mabokan. Teler gitu, Pak. Aduh, astagfirullah. Ya sudah, udah janji kalian berdua. Kalau misalkan kalian gak berhenti, tadi mau dibawa ke polisi. Nah, ya. Jangan dong. Ya udah, saya jangan berhenti. Tapi ini gimana? Kata saya semua ada di dia. Saya akan kembalikan. Saya kembalikan. Soalnya, curang, Bang. Soalnya ini licik. Curang mainnya. Kalau gak curang mah. Kartu super gitu. Bang. Belakangan ini. Itu kan kartu saya, Pak. Ini kartu saya, kartu super. Super lu. Itu super. Bisa gitu ya? Pernah dapat itu, Bang. Bang, pernah. Menang aja gak pernah, Andi. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa ini
saya jadi ketahuan. Hati-hati guru. Kak, bapak tahu nggak kenapa saya datang ke sini? Iya. Saya tahu dari ibu bapak tadi. Ada ibu, ibu ke sini. Iya, masnya kabarnya di mobil ada. Gini kata ibu bapak, itu anak saya katanya sampai jual ini itu buat judi di mana, kata saya tuh di sana. Makanya saya datang ke sini. Sampai mas ibunya dibawa dari ini asli itu, kamu asli. Asli apa? Ibu saya bawa ke sini. Asli. Tapi insya Allah gak akan apa-apa. Yang penting bapak berhenti dan berobat ya. Saya takut sama umur saya. Alhamdulillah. Nah, sepreman-preman yang bapak ini Kang Andi. Iya. Tapi masih takut sama ibu. Iya guru. Takut ya. Tuh karena, alhamdulillah. Takut apa? Takut karena kasihan. Iya. Bukan takut dipukul kan? Bukan. Tapi takut sama omongannya. Ya sudah yuk Kang Andi. Iya. Bantu ini dulu Kang Andi. Awas kamu. Iya. Nah, diantar bapak ini. Saya bawa ini. Siap. Yuk, ini bisa diurusin. Tenang. Bisa.